Tema bertumbuh dan berbuah ini adalah tema tahun pelayanan jemaat Gemim USA di tahun 2018 ini. Dan di tahun 2018 ini, jemaat Gemim USA berhari ulang tahun yang ke-12 sejak didirikan dari tahun 2006. Sudah banyak yang kita renungkan dan gumuli terkait tema bertumbuh dan berbuah ini. Dari awal tahun pelayanan dan ketika kita mengadakan retreat 3 bulan yang lalu, dan yang terakhir di San Dimas Park minggu lalu, kita juga menggumuli tentang tema ini. Untuk tema ini, kita mengambil surat yang pertama dari Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika pasal 1 ayat 1 sampai 10. Dikatakan di dalam pembacaan ini, bersama-sama dengan Silvanus dan Timotius, bagaimana Rasul Paulus itu memuji jemaat Tesalonika. Rasul Paulus memuji pekerjaan iman jemaat yang muda Tesalonika, jemaat yang baru bertumbuh. Mengapa Paulus memuji mereka? Karena walaupun jemaat Tesalonika ini adalah jemaat yang muda, yang baru bertumbuh, akan tetapi ketekunan pengharapan mereka kepada Tuhan Allah melalui Yesus Kristus sangat konsisten. Bayangkan, meskipun jemaat Tesalonika ini baru mulai berkembang, dan di saat mereka baru mulai berkembang, begitu banyak tantangan iman yang mereka dapatkan dari sekitar kehidupan mereka, dari masyarakat sekitar, dari pemerintah sekitar yang tidak ingin gereja ini berkembang. Tetapi ternyata mereka terus bertumbuh, bertumbuh dan bertumbuh. Bahkan kalau kita baca di ayat 7 sampai 8, mereka boleh menjadi teladan bagi semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan wilayah Akaya, atau pada saat itu kedua wilayah ini adalah setengah daripada wilayah Yunani pada waktu itu. Bayangkan, keteladanan, ketekunan iman mereka tersiar sampai di setengah wilayah Yunani pada waktu itu. Jadi mereka bukan hanya bertumbuh tetapi berbuah. Ada keteladanan yang dilihat oleh orang-orang terhadap jemaat yang baru ini. Bukan main jemaat Tesalonika ini. Memang istilah bertumbuh dan berbuah tidak tercantum di dalam pembacaan dari pasal ayat 1 sampai 10. Namun apa yang terjadi di jemaat yang masih muda ini, jemaat yang baru berkembang ini, adalah bukti dari jemaat yang bertumbuh dan berbuah. Nah, kalau tadi kita berbicara tentang tema, saat ini kita beralih ke subtema. Kalau bapak-bapak dan ibu membaca di halaman 2 di liturgi ini, di situ ada tema dan subtema. Mari kita baca bersama-sama subtema jemaat Gemim USA di tahun 2018, pelayanan yang ke-12. Gereja yang sehat adalah gereja yang bertumbuh dan berbuah demi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Subtema kita berbicara tentang gereja yang sehat. Mari kita beri perhatian sejenak pada aspek gereja yang sehat dengan membandingkan kesehatan tubuh jasmani kita. Pernahkah kita berpikir tentang tubuh kita dan berkata, kita sudah terlalu sehat orang mana dia? Kalau begitu kita perlu basaki sadiki.
tidak pernah kita berpikir begitu. Dan saya kira bagi kita semua berlaku ukuran yang sama, bahwa keadaan tubuh sehat artinya tidak ada keluhan-keluhan. Artinya semua normal-normal saja. Suhu tubuh normal, tekanan darah normal, kadar kolesterol, purin, gula dan darah normal-normal. Makanya tidak ada orang yang perlu merasa terlalu sehat. Yang penting normal-normal. Bahkan kalaupun ada keluhan tetapi tidak menimbulkan rasa sakit, perih, mual, pegal-pegal berlebihan, kita tetap mengatakan tubuh kita sehat. Lalu bagaimana jika ilustrasi ini dikenakan kepada gereja kita, kepada jemaat kita? Adakah jemaat yang terlalu sehat? Atau mungkin kita cukup bertanya, apa artinya jemaat yang sehat itu? Apa indikator, apa bukti untuk memastikan bahwa jemaat itu sehat? Apa bukti jemaat sehat? Saling mengasihi. Saling mengasihi. Seperti pada tubuh kita sehat, artinya tidak ada keluhan yang berarti. Keluhan yang berarti. Sehat berarti segala hal berlangsung normal-normal saja. Namun, sehat bukan berarti tidak ada keluhan sama sekali. Tetapi yang penting keluhan-keluhan itu tidak mempengaruhi gerak-gerak atau penampilan gereja itu sendiri. Kalau ada keluhan-keluhan biasa-biasa tetapi tidak sampai membuat sakit, berarti itu biasa-biasa saja. Nah, dalam suratnya yang pertama kepada jemaat di Korintus, Rasul Paulus pernah berkata, 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 31, Rasul Paulus mengumpamakan jemaat sebagai tubuh Kristus, yaitu satu kesatuan dari anggota-anggota yang berbeda, beda fungsi, namun digerakkan oleh satu roh yang sama. Nah, kita pun dapat membayangkan bahwa tubuh yang dibayangkan Paulus ini adalah tubuh yang sehat yang digerakkan oleh satu roh. Gambarannya mungkin mirip dengan ungkapan dalam bahasa Latin, mens sana in corpore sano, yang artinya, pernah dengar? Mens sana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. A healthy mind in a healthy body. Mungkin analoginya dengan ungkapan Rasul Paulus dapat dikatakan jemaat yang sehat yang dianalogikan dengan tubuh hanya sehat digerakkan oleh Roh Kudus, roh yang baik, yaitu Roh Kudus, bukan roh-roh yang lain. Nah, di zaman sekarang ini kita manusia semakin sadar diri untuk memelihara, menjaga kesehatan. Misalnya, banyak orang sign up untuk fitness, berolahraga secara teratur dan mengimbanginya dengan makan makanan yang menyehatkan. Nah, guna menjadikan jemaat yang sehat, jemaat pun harus berolahraga. Dalam tanda kutip, menjaga kebugaran. Dalam tanda kutip, dengan membiarkan Roh Kudus itu terus bergerak di dalam tubuh jemaat, agar supaya di dalam tubuh jemaat itu tetap bergerak sesuai dengan apa yang seharusnya jemaat Kristus, tubuh Kristus, Yesus sebagai kepala. Yakni, menjaga kebugaran rohani dengan mendengar firman
dan mempraktekkannya dalam realitas hidup sehari-hari. Mendengar firman, bagaimana menjaga kebugaran firman itu agar supaya aktif dalam kehidupan kita. Itu berarti masuk telinga kiri bukan keluar telinga kanan. Masuk telinga kiri kanan ke pikiran dan diolah ke dalam tubuh dan melakukannya lewat pandangan kita, mulut kita, tangan kita, kaki kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Kemudian menjaga kebugaran interaksi antara sesama anggota lewat saling mengampuni dan terus mewadahi rekonsiliasi. Apabila ada yang tidak sehat, sehat sedikit. Ibu Yudita tadi bilang mengasihi. Menjaga kebugaran relasi lintas generasi yang saling memberdayakan menuju masa depan. Ada keseimbangan antara mereka, generasi muda dan generasi yang tua, agar supaya perjalanan jemaat itu terus bersama-sama. Menjaga kebugaran komunikasi sehingga tidak ada anggota yang lain yang berkekurangan, mulai dari kekurangan perhatian, kekurangan peran, kekurangan partisipasi, kekurangan respek, dan lain-lain. Jadi bukan hanya sekedar menjaga tubuh yang sehat, menjaga tubuh jemaat yang sehat diperlukan juga perhatian-perhatian khusus. Dan seperti pada kesehatan tubuh, jemaat yang sehat juga harus sanggup menjaga keseimbangan pola makan. Dalam tanda kutip, hanya memasukkan ke dalam tubuhnya makanan yang menyehatkan dan menghindari hal-hal yang eksesif. Makanan yang menyehatkan jemaat sebagai tubuh adalah misalnya kebaikan, kerendahan hati, saling peduli, persahabatan, kesukacitaan, terutama kasih. Makanan-makanan yang seperti ini tidak pernah akan mengakibatkan penggumpalan-penggumpalan di tubuh yang membahayakan. Berbeda dengan jenis-jenis makanan yang seperti ini, tinggi hati, kesombongan, egois, amarah, susah mengampuni, mengakibatkan penyakit perselisihan, permusuhan, perpecahan, dendam dan kekerasan yang harus dikeluarkan dari tubuh agar supaya tetap sehat tubuh Kristus. Nah, siapa yang harus melakukan ini? Back to our own reality as a church. Adakah gereja kita sehat? Apakah gereja kita sudah bugar? Mari kita jawab pertanyaan ini dan terus melakukan pekerjaan yang Tuhan sementara akan percayakan kita semua di dalam jemaat ini, Gemim USA, di tahun pelayanan 2012. Inilah firman dari Tuhan saat ini. Amin.